satu. Adonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Vaksin Kesampek dimanapun Anda berada, kepriwa kabar, semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa makan vaksin supaya awaknya kepenak. Video kali ini menampilkan mesin palet portable yang sangat ekonomis. Langsung saja, selamat menyaksikan. Bagian pertama, ini gilingan daging nomor 32. Bahan aluminium. Anti karat, anti penyok, anti mahal buat bikin pelet. Ya, terus bagian ini gearbox. Box. Fungsinya untuk melambatkan putaran dari mesin dinamo. Biar enggak terlalu kurang cepat macet dalamnya. Nah, ini fan belt. Untuk menghubungkan gerakan putaran mesin dinamo ke gearbox. Dinamonya banter, gearboxnya melambat, tenaganya tetap. Enggak terlalu cepat. Ini sasis kerangka dari besi dulu. Sesuai pesanan juga ini mungkin. Betul, sasis bisa dibikin sesuai pesanan. Mau berapa ukurannya? Bahannya? Ini besi holo. Jika pesan bisa bahan apa saja maksudnya? Bisa, tapi yang nanti mau kami coba itu bahan dari baja ringan, kanal C. Nah, dari lebih ringan lagi. Ya, ini mesin dinamo. Cap modern. Kemampuan setengah PK itu setara sekitar 375 watt. Jadi kalau di listrik 450 watt digubuk di tempat perikanan di kandang ayam masih bisa jalan, paling jeglek. Coba lagi jeglek lagi, coba lagi sampai jalan. Jadi rekomendasi sih 900 watt listrik rumahan atau kandang ayam gubuk perikanan 900 PA. Dah. Keunggulannya apa ini? Keunggulannya? Keunggulannya bisa dibawa-bawa ini, dipindah-pindah dari gubuk ke gubuk. Satu orang. Itu memang dan portable ya. Iya, lumayan lah. Ya kalau punya anak umur 6 tahun ya segitu beratnya lah. 30 kiloan ini. Ini karena dinamonya tembaga, jadi berat. Dinamonya lilitannya tembaga jadi berat. Bisa dibikin lebih ringan lagi nanti. Terus itunya? Nah. Oh iya ya. Biar gampang ya gotongan. Ukuran yang dihasilkan apa saja? Bisa 3 mili. Kalau pelet yang strip 3. Terus setara ukuran strip 2. Ini yang strip 1 ini. Ini dari bahan apa ini? Itu akrilik. Akrilik. Ya. Anti karat berarti ini ya. Anti karat ya. Jadi listriknya berapa? 375 watt. Gak gede-gede amat. Bisa pakai lebih kecil lagi, 75 watt. Voltasenya, voltasenya? 220. 220. Bisa pakai lebih kecil. Seperti dinamo mesin cuci. Tapi tenaganya kecil sekali. Ini langsung dicoba aja mungkin ya. Baiklah. Suaranya seperti apa? Yeah. Apakah ini? Kalau suaranya kecil ini ya, enggak. Wah, ini enggak berisik tetangga. Istri tidur enggak berisik. Oke. Okay. Istri muda enggak berisik. Istri tua ya enggak berisik. Aman lah pokoknya. Iya, iya. Nah, ini kita coba ya. Tanpa adonan. Langsung ini modal tancap ya. Iya. Yeah. Saklar lah ya. Oke. Okay. Sederhana ini. Mak. Nah. Kecil kan suaranya. Kita masukin adonan peletnya ini. Adonannya kecil ya. Tempat tahu. Ini enggak ada itu wadahnya nih. Nah, oh iya, pakai ember dulu. Ya. Mari kita test drive. Terlalu
lu, adonannya lu kecil banget ini. Adonannya ini kurang kering ya, jadi blegedrek gitu loh, kurang. Ya masalah aja di adonannya ini. Iya, ya. Harusnya adonannya tuh benar-benar dari tepung. Dari tepung, campurin perkat, tapioka. Ini aja tetap kuat ya, tetap kuat. Nah, dari tapioka, ya. Itu kurang kering, kurang kepiur gitu ya. Iya, harusnya kan. Kalau digenggam itu langsung ambrol. Nah, ini harusnya iya. Saya keringkan dulu jadi tepung, bahannya pas tahunya jadi tepung, rundeng gitu ya. Iya. Baru dikasih tapioka. Baru dikukus. Paling ini ukurannya kecil ini ya. Ini berapa ini? Ukuran apa? Anu lubangnya. Ini kalau di pelet min 2. Min 2 ya. Ukuran min 2 kalau pelet, strip 2 ini ukurannya. Ini karena itu pisaunya nggak di ya pasang ya, karena adonannya kurang kering jadi nggak saya pasang pisau. Kalau pas itu ngoser jadi pasta. Karena saya bikin yang adonannya lebih bagus, jadi kadang berhasilnya bukan di alatnya, di orangnya. The person in this guy, the person the most important thing is the person behind the gun. Gannya jelek, tapi kalau personnya bagus. Ini gannya bagus, orangnya yang jelek bikin adonannya ini. Kalau yang nyuting sih ya cuma nyuting. Nah, ini jadi mie bahan pelet. Saya kukus, saya oven. Tapi di oven kan ambrol sendiri kan nih. Kalau udah ini bisa langsung dikasihkan ke ikan. Ya, udah kering kasih ke ikan. Tapi tenggelam ya, nggak apa-apa. Praktis tapi ini ya. Praktis. Jadi dibawa kemana-mana. Ya. Gampang pindahan. Ya, adonannya kurang kering. Saya belum terlalu kering. Apa tahunya? Saya campur tapioka, saya kukus. Terlalu basah ini. Tapiokanya juga terlalu banyak. Ini mesin pelet ini bisa mesin pelet ya, mesin gilingan ketuk, mesin untuk ya pelet ikan, pelet ayam, mesin ketuk, bumbu kacang. Ini berfungsi ini ya dengan daya yang tidak terlalu tinggi dan kecepatan yang tinggi, bisa berkilo-kilo di 1 jam ini. Kan saya adonan sudah habis. Skala rumah tangga cocok ya. Skala rumah tangga, industri rumah tangga cocok, punya ikan 5.000 ekor, 10.000 ekor masih cocok. Setiap hari bikin berapa jam sudah bisa bikin satu karung sehari. Satu karung sehari kan cukup kan buat kalau usaha perikanan yang lumayan. Ini sebentar lagi kering kalau dipakai oven. Buat dijemur kelamaan lah ya, kayak teman Majapahit. Di oven lah. Tetap aja yang namanya buatan Indonesia, home industry kan ya, home industrinya saya ini ya. Kalau udah berapa menit, matikan sebentar. 5 menit matikan, 10 menit matikan, biar awet aja.
cukup panas ini, dia menahan tekanan yang cukup besar. Tuh, ini masih bisa saya bikin lebih kuat lagi dengan dinamo yang ukurannya sama, setengah PK, itu dengan mengganti gearbox. Nanti putaran di sini lebih pelan, produknya lebih lambat, cuma lebih kuat. Misalkan buat menghasilkan pelet yang lebih kecil, saya lambatkan putarannya. Masih ada peluang begitu. Kalau mau yang ukuran gede-gede, seringan segini udah kecil sekali nih. Ini seringan standar bawaan ini buat makan ikan-ikan yang gede-gede, ayam yang udah apa, ayam yang udah gede-gede. Berarti ini di toko nggak ada ya ini? Ya, saingan itu di toko nggak ada. Terus kalau misalnya ada yang pengen itu? Ya pesan saya dong. Mana lagi sih? Nah, ini kita coba yuk yang lebih kecil. Pakai saringan yang lebih kecil. Ini berapa ini? Ini kalau di pelet ikan ini ukuran min 1, strip 1. Iya, iya, iya. Kita strip 1 atau 1,5 lah ya. Tuh. Nah. Akses. Ini ya ukuran 1,5 mili lah. Kalau di ikan yang di pelet ikan min 1. Ini ada yang cekukannya, ini cekukannya beredak di cekukan yang ini nih. Kan ada cowokannya ini. Beredak di situ. Lulu. Ini adonan udah liat sekali nih adonannya. Ini saya terlalu banyak tapiokanya ini ya guys. Ini tapi yang gede bonusan lah. Lihat ini ya gunanya, kebanyakan tapioka. Ya kalau pakai pelet segini itu kecil kan, kan kecil juga bisa makan. Besok saya kasih yang pakai pisau ya, pemotong ya. Saya kasih yang pakai pisau pemotong. Saya bikin adonan yang benar. Tunggu video selanjutnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk balai iwak semua. Dan bagi balai iwak yang berminat untuk order, silahkan menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.